Kurang afdol rasanya kalau lagi di Banyuwangi nggak bawa oleh-oleh sebagai kenang-kenangan atau diberikan untuk orang tersayang. Bukan sembarang tas fans, ternyata tas ini terbuat dari kertas koran loh. Di tangan Ibu Suyati, koran bekas ini bisa disulap menjadi aneka kerajinan yang kece abis. Ada juga patung, tempat tisu, miniatur kapal, motor, lampu gantung, dan masih banyak lagi. Modalnya cuma koran bekas, lem, dan gunting sebagai alatnya tuh. Semua bahan menggunakan koran murni, tanpa menggunakan rangka besi atau kawat. Oh iya, pada dasarnya kertas terbuat dari kayu, Fems. Makanya, kalau dipadatkan jadi gulungan seperti ini dan direkatkan dengan lem, kertas koran ini akan kuat loh strukturnya. Meskipun nggak sekeras kayu asli, bentuk tas koran ini bisa tetap terjaga loh. Kalau jatuh pun, bentuknya nggak akan berubah. Nilai plusnya lagi, kerajinan dari koran seperti ini cukup ringan, jadi gampang dibawa kemana-mana deh. Proses terakhir adalah pengecatan. Selain untuk memberikan warna, pernis ini juga berfungsi untuk melindungi tas dari cipratan air. Warnanya yang coklat memberi kesan mirip dengan kayu, Fams. Selain itu, warna coklatnya yang cenderung transparan membuat motif asli dari kertas korannya masih tetap terlihat ya.